Oke, Bray. Selamat pagi. Kali ini kita mau cek jaring ikan, ya. Kebetulan pagi tadi kita pasang di muara sungai yang kecil karena sungai di depan pondok kita ini meluap. Jadi siapa tahu nanti ada ikan yang masuk ke dalam sungai kecil. Jadi tadi sudah kita pasang, ya. Kita akan coba cek pagi hari ini. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih. Oke. Sungai di depan sudah mulai turun, ya. Mungkin jaring kita itu sudah terangkat juga. Di sini ada. Halo, Mbak E. Kita cek jaring dulu. Nanti kita lanjutkan ini. Ini sudah memprihatinkan ini. Nanti tunggu tidak ada matahari, tunggu mendung, kita perbaiki lagi. Perbaiki, lanjutkan. Ya, oke. Okay. Let's go. Hah? Ini sudah lapar ini. Kalau ada kita. Ya, kita mau cek jaring. Oke, okay, silakan duluan. Coba, mudah-mudahan nanti banyak dapat, ya. Nah, ini sudah turun, ya. Di sini sampai sini airnya. Sudah terangkat, ya. Waduh, langsung saja lewat sini. Gimana? Apakah ada? Ada, Pak. Lepas sepatunya. Pakai sepatu aja. Lonyom. Biar aja. Lengket nanti sepatunya. Iya. Sudah kah? Saya takut rendak diri. Lumayan lah ini. Ojek itu masih gelap. Nah. Mancap lah. Ke dari sini kita. Kita buru. Kalau dari situ tidak bisa, dari sana burunya. Ya, itu sepatunya lepas dulu. Ikan apa ini? Mana? Ikan seluang itu. Ini istri yang mengaku mau ambil, ya. Benar, jadi kita yang mengambil, tapi beliau yang angkat katanya. Banyak ini. Banyak daun juga. Angkat nanti aja, angkat ikannya aja dulu. Biar saya yang angkat nanti. Hitung. Dua. Berapa sudah? Dua. Baru dua? Ya. Mana? Itu ada kayu tadi. Apa? Ya. Daun nih. Iya, buang daunnya. Tuh kayunya terangkat. Lumayan lah itu untuk goreng kita nanti. Oke, maaf ya, tangan saya ini ikatnya. Itu kecelakaan tadi gara-gara tebas rumput keliling pondok. Gara-gara membunuh rumput. Ya.
adik mungkin ya, soalnya sudah mati. Jadi kenanya cuma ikan seluang ya, karena memang mata jaringnya kecil, khusus untuk ikan seluang. Ini kalau yang besar kayaknya tidak lengket. Ini masih ada nih. Ah. Lumayan itu 8 kah itu? Mungkin. 9 nanti satu di ujung. Kita langsung bersihkan aja nih. Kan peluangnya. Itu kita goreng ya. Goreng di rumah. Nih, satu bersihkan aja. Papa lauk nanti. Ya. Ini enak nih kalau digoreng. Itu di sini. Oke, Bray. Sekian dulu cek jaring kita pada hari ini. Kita ketemu nanti di goreng dan makannya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Oke. Sudah? Sudah selesai? Kita pakai sepatu. Oke, duluan. Sendal tinggalan. Udah jauh, berangkat. Oke, taruh di situ biar saya yang goreng. Oke. Apain lagi? Mandi. Kita makan ya. Ini ikan seluang yang kena jaring tadi. Ya. Kita goreng ya. Oke. Kita makan. Ini ada ini ya, sayur kodok yang kita dapat malam tadi. Kan sayur, kan kodok. Oh iya, kodok, tapi ini sudah kita panaskan. Ada juga ini sayur labu, masih enak ya. Kita panaskan juga, masih layak dimakan lah. Oke, mari kita makan. Ini saya pakai. Enak lah. Emang enak kerupuk di perkodok. Enak.
cair tuangnya. Yang enak paha kodok. Masih Jojo ngantri di belakang. Ikan saluang di tempatnya teman itu apa nama ikannya? Ini jelas kalau di tempatnya itu ikan saluang. Mungkin sama ya, ikan saluang juga. Kalau Banjar ya saluang. Pedas kah? Pedas. Saya dulu kalau gitu. Banyak ya. Kurang kayaknya. Hilang. Ini cabai rawit ya. Nanti sebelum pulang kita cari kontok lagi ya, Pak. Ya. Soalnya neneknya kembar itu suka. Kalau kemarau, kalau sungainya kecil, kita cari lagi. Karena kembang, kita tinggal sama neneknya. Jadi ada yang bisa kita makan di sini.
piring besar hanyut semua kemarin di bawah arus sungai. Sungai kita besar, jadi untung ada sungai kecil di situ, jadi bisa kita pasang jaring. Selesai. Dulu konten kita pagi hari ini, kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Kita kasih si Jojo lagi. Jangan pedas itu. Oh, ikan kah? Ini kan tidak pedas. Banyak ya Jo. Kita kasih Jojo satu bagian. Jo, makan Jo. Nih, Jo. Ini Jo. Ini aja. Tadi makan kayaknya. Yang banyak makannya Jo. Nah. Kan ikannya Jo, tulang itu Jo. Oke, sekian. Terima kasih.